penabur bunga mengawali langkah dari mempelai wanita. Penabur bunga oleh Widya Klin, Alexa Situmorang, Tika dan Angel. Itulah. Jalannya sangat hati-hati sekali.
posisi nanti jalan juga dengan hati-hati sambil menjaga. Thank you.
di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di kabar-Mu yang kudus ini kami berdiri mengucapkan puji syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena hari bahagia ini, Tuhan sudah berkenan mengumpulkan kami. Teristimewa Tuhan, keluarga besar Sinumorang dan juga keluarga besar kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyaksikan prosesi pernikahan yang kudus yang akan dilaksanakan oleh kedua putra dan putri dari kedua keluarga ini. Hamba-Mu yang akan memimpin ibadah pemberkatan nikah. Urapi dengan kuasa surga sehingga acara ini benar-benar membawa sukacita, puji dan hormat kepada Tuhan saja. Oh Bapa kami di surga, berkatilah seluruh rangkaian ibadah kami, mulai dari awal hingga selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, persilakan dulu. Baik, dari depan ini kami mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Jalur Horas Madi kita salutna. Baik, pada saat yang berbahagia ini, sebelum saya sebagai hamba Tuhan berdoa untuk kedua mempelai ini, sebagaimana biasanya kita terlebih dahulu mendengarkan nasihat firman Tuhan melalui renungan pernikahan. Keluarga besar yang berbahagia, keluarga Situmorang dan juga keluarga Paneh yang datang dari Kalimantan Barat, tentu ini merupakan satu momen yang istimewa bila mana kedua keluarga ini dapat menyaksikan akan acara pernikahan yang kudus ini. Dan saya berharap pernikahan ini menjadi satu pernikahan yang kekal, yang akan menjadi pernikahan sekali seumur hidup, sebagaimana Alkitab atau firman Tuhan katakan. Di hadapan saya telah datang saudara Daud dan juga saudari Maya. Mereka berdua memohon supaya mereka dinikahkan di gereja ini. Mereka berdua memohon supaya dinikahkan di tempat yang ini, sebagaimana Tuhan 2000 tahun yang lalu berkati Adam dan Hawa, mereka juga rindu supaya mereka juga diberkati Tuhan. Saudaraku, ada satu cerita yang dialami oleh dua orang opung yang sudah lanjut usia. Bila mana keluarga mengatakan kepada orang tua mereka, bapak, mama, kita akan merayakan ulang tahun emas. Kalau ulang tahun emas ini berapa tahun ini? 20? 50. Kalau merayakan ulang tahun emas 50, berarti usianya kira-kira berapa nih? Kurang lebih 70.